أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله kita sama-sama menyatakan syukur kepada Si Bahi. Limpahan yang lain lagi kita sama-sama dapat duduk dalam majlis pengajian kita, iaitu untuk kita meneruskan dalam bacaan Quran secara talaki ini. InsyaAllah sebelum kita sama-sama bertalaki, insyaAllah sama-sama kita cuba kenali dulu sedikit tentang bahagian bacaan-bacaan dalam hukum, ya, hukum bacaan dalam mengenai tajwidnya, juga sifat mahrajnya. Jadi kita tengok malam ni tentang bahagian sifat, bukan sifat, iaitu hukum ra ataupun sifat ra ni lah. Ini keadaan yang tebal dan nipis, ya. Jadi insyaAllah ke bahagian berapa tu sekejap, ya. Ra tebal, ra nipis. Ya, situ ada, dia ada nombornya, X, pakai X, L, I, ya. XLI tentang bacaan ra tebal, ya. Jumpa tak? Ra ditebalkan. Jumpa, ya? Tak ada. Ada roh tebal. Tak silap nombor 31 ke? Dia bilang ke 31. Ada tak? Ada. Roh tebal, ya? Ini ada beberapa bahagian roh tebal ni. Boleh tuan-tuan, ada, ya? Baik. Kita jumpa. Iaitu bahagian ketiga, satu roh ditebalkan. Ya? InsyaAllah. Kita tak terkecuali dalam mengenali atau mengendalikan bacaan roh ni. Sebab penting, ya, huruf ra ni sebagai semua memerlukan satu penerangan tentang keadaan ra ni. Huruf tebal nipis ni adalah satu kaedah umum, ya. Kita tak dapat nak katakan kita tengok kadang-kadang ada yang membaca cara ra nipis tapi ra tu mesti ditebalkan, tapi kadang-kadang kita baca nipis, ya. Jadi semua huruf ni bersifat, ya, makna ada sifat, ya. Sifat apa? Seperti istidlak, ya, tafkhim, tebalkan, khususnya pada huruf bersifat istibab, ya. Sifat tafkhim ini lebih kuat, ya. Dia sifat istibab ni adalah sifat yang kuat lah, ya. Jadi semua sifat-sifat ni dalam keadaan ra yang maknanya punya sifat yang banyak sekali, ya, paling banyak punya sifat ra, ya. Tak silap saya, ra ni ada mempunyai sebanyak 7 sifat, ya. Sifat ra ni, ya. Dia, sifat ra ni ada mengandungi 7 sifat, ya. Seperti dia cakap, sifat ra ni mengandungi sifat jahar, ya, tahan nafas, ya. Itu menahan nafas, juga tawasud, pertengahan antara ra ni, istifal, ya. Ya, merendahlah, ya. Infitah, dia buka. Dia buka dengan ra gitu aja, ya. Izlak, ya. Ini terlepas, gelintir-gelincir, oh, ya. Kemudian yang inhiraf pula, dia melencong, ya. Lidah depan kita dilencongkan.
Kemudian yang ketujuh, ronimnya sifatnya takrir, yaitu bergetar atau berulang, ya. Itu antara tujuh sifat huruf roni diletakkan pada satu huruf inilah, ya, sifat ro. Ya, jadi kita cuba malam ini ambil sedikit untuk pengenalan kita tentang sifat ro ni. Ro yang apabila yang di hurufnya dibarisi baris depan, ya. Di baris depan, ya. Itu contohnya, yaitu bacaan ro yang ditebalkan seperti mesti contohnya di atas atau baris depan, ya. Berbaris depan atau berbaris atas, ya. Contohnya betul kalau saya punya kata sama kan. Betul pertama kazabar rusula. Betul. Baik. Jadi kita tengok situ, ya. Kazabar rusula. Jadi roni berbaris depan, ya. Kazabar rusula. Jadi baro. Kalau disebut sini baro ni adalah alif lam syam syamsiah, ya. Ba bersatu dengan ro. Tapi lepas tu ro-nya berbaris de depan, ya. Ya, kazzabar rusulu, ya. Kazzabar rusul, rusul tak mau. Jarang orang sebutlah, ya. Depan ru, ya. Baru tebal pula, ya. Bar sabdu dengan ro alif lam syamsiah, ya. Kazzabar rusulu. Itu bacaan surah ni ada di surah di situ di diberi itu nama surahnya surah Sad ayat ke-14, ya. Jadi kita boleh terujuk, ya, bacaan tadi untuk mengenali ra yang dibaca secara tebal, ya. Baik, satu lagi kita kenali lagi yang kedua, apabila ra ni bertanda sukun, ya, bertanda mati ataupun bertanda sakinah ni didahului oleh huruf berbaris depan, ya. Didahului dengan baris depan. Dia rohnya bertanda sukun. Ya. Contohnya sini di surah Yusuf ayat 2. Jadi diberi bacaan berkof roh sukun depan kur. Ya. Kur tebalkan. Quranan. Arabiyan. Quranan. Jadi kur tak mau. Kur. Ya. Kur tak mau. Ya. Jadi jadi bertebal. Ya. Jadi Quranan. Itu pada surah Yusuf, ya. Jadi itu mesti tadi apa yang dimestikan tengok ro-nya berbaris depan. Jadi qaf ro mati depan kur, ya. Kemudian yang ketiga, contoh ro lagi untuk baris depan, apabila ro-nya berbaris di atas. Di atas atau di atasnya tadi berbaris satu. Atas kalau dipanggil dalam bahasa Arabnya lah fathah, ya. Baris satu atas berfathah pada huruf ra. Contohnya sini juga di surah Yusuf ayat 4 di dekat sini, ya. Bagi contohlah, ya, tengok rujuk pada surah Yusuf ayat 4. Ra'aitu ahada asyara. Dua-dua. Mula dengan awal awal dengan akhir tu ada bacaan ra di atas ra dan akhirnya ada ra di atas ra, ya. Ra'aitu ahada asyara. Asyara. Ra'ai itu yang salah, ya. Ra'aitu ahada asyara. Oh. Kadang-kadang ada yang tersebut, ya. Kita nafikanlah. Cuma kadang-kadang nak tegur tu betul ke saya nak tegur ke. Jadi tu kadang-kadang jadi masalah. Masalahnya kita bacaan secara qiraat yang dipanggil qiraat hafs mengikut riwayat Syatibi, Syatibiyah. Jadi kena baca ra tebal. Jadi ro-nya tadi berbaris satu di atas atau fathah, ya. Yang seterusnya, contoh lagi sini pada ro yang ditebalkan ialah apabila ro bertanda sukun, ya, didahului dengan huruf berbaris di atas juga baris fathah. Tetapi ro tadi macam tadi kur lah, Quranan Arabi. Jadi aur hamzah ro sukun di atas aur, ya. Jadi kan sil hu ma'ana. Arsilhu ma'ana. Ini banyak ambil surah Yusuf sini, ya. Dia punya contohnya surah Yusuf ayat 12, ya. Arsilhu ma'ana, ya. Tebalkan begitu, ya. Baik, itu contoh yang keempat pada surah yang tebal, ya. Yang kelima,
Roh yang ditebalkan ialah roh yang diwakafkan atau diberhentikan bacaannya berada selepas huruf sukun selain huruf ya. Ya. Mana bukan huruf ya lah, selain huruf ya. Sebelumnya huruf sukun tersebut, huruf sukun terdapat huruf berbaris di atas, di fathah ataupun di hadapan atau baru dhammah. Ya. Jadi kita kena berhentikan, jika kena wakafkan. Ini di surah Al-Asr, ya, ayat 2. La fi khusr, ya, la fi khusr. Ho khosin mati pun khus, tetapi diwakafkan jadi la fi khusr, ya, la fi khusr, ya. Ini ayatnya di sini, di tak jauh lah, di surah Al-Asr, ya. Surah Al-Asr, ya. Ayat 2 ya, itu contoh pada yang kelima. Jadi seterusnya kita tengok buka lagi sebelahnya yang untuk ditebalkan pada roh ya. Yang keenam ya, apabila huruf roh sukun didahului oleh hamzah wasol. Hamzah wasol ni alif dan atasnya ada dikatakan ada kepala sot ya, ada badannya lah kepala sot tadi, dan dimanakan hamzah wasol dan sebelumnya huruf berbaris di bawah yang mendatang. Jadi kalau tengok sini di surah An-Nur ayat 15, marodun, itu maro tebal-tebalah roh dia ya. Marodun amir, amir tahu. Amir tebal, amir tabu ya. Dia kena baca tebal. Amir tabu. Tengok amir, amir tabu ya, itu contoh ya, salah satu dari huruf-huruf yang dikatakan ditebalkan bacaan pada huruf roh ya. Baris-baris bawah yang kena baris atas atau baris depan dia kena baca tebal, tapi ini baris bawah sebab jumpa huruf ta ni huruf yang maknanya agak dia punya sebutannya agak dikatakan a'la ya, ditinggi sikit ta ya, ta ya, jadi kena baca tebalkan pada amir mir ta ya. Baik. Kemudian yang akhir tentang bacaan roh yang ditebalkan ialah apabila roh sukun didahului oleh huruf yang berbaris di bawah ya, dan selepasnya ada huruf-huruf istilah. Huruf istilah ada 4 saja ya, dia meninggi bunyinya sod, dod, to, zo ya, dalam satu perkataan ya. Contohnya di surah Al-Fajr ini ayat ke-14 ya. Inna rabbaka labil mirsad. Mir. Jadi dia sebab baris bawah tapi jumpa sod jadi mirsad. Dan mirsad itu yang salah ya. Ikut kita qiraat yang baca qiraat Syatibiyah ni kita baca mir mirsad ya. Inna rabbaka labil mirsad ya. Insyaallah lah itu sedikit untuk kita bekalkan sebagai bacaan-bacaan yang mungkin tuan-tuan akan bertadarus ke pada hari bulan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan ni hari-hari selepas tarawih mungkin tuan-tuan akan belajar atau membaca tadarus. Jagalah ketebalan huruf roh, kenipisan huruf roh, cuba kita sama-sama jaga supaya dapat kita memberikan satu huruf roh ni sebagai tajuk yang paling unik sekali ya. Kadang baris bawah jadi baris bacanya tebal, atas tetap tebal dan baris depan pun tetap tebal, tapi baris bawah ni ada tertentunya roh yang kena baca secara tebal, yang ke baris roh ni baris bawah kena nipis sebab ada huruf-huruf yang depan tadi, jadi kita tebalkanlah bacaan roh tadi. Insyaallah tuan-tuan ya, itu sedikit maklumat kita punya bacaan Quran dengan menjaga ya. Sebenarnya kalau kita tak mahir huruf roh ni, Quran kita baca pun sebenarnya kita macam tak mahir, banyak roh yang kena kesan dia bacaannya. Kalau dalam bismillah pun cukup kita je bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, selamba je. Macam mana, siapa berani tegur? Sekarang macam tu ya, bismillahirrahmanirrahim dah biasa. Rahman, rahma, tapi bukan rahma ya. Rahma insyaallah ya tuan ya. Jadi
dapatkanlah yang mana secukup boleh, secukup mana yang kita boleh dapat. Huruf-huruf ni dibaca secara tebalnya. Jangan segan-seganlah, mana kita nak baca Quran. Nanti kalau kita baca Quran tak betul, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Ya. Jadi mudah-mudahan orang mengejar bertadarus sebulan mesti saya nak habiskan ni. Ada yang cakap sebulan saya nak hatamkan 3 kali, 10 hari sekali hatam, 10 hari sekali hatam bulan Ramadan ni. Ya. Nanti 10 lagi hatam kedua, 10 hari lagi hatam ketiga. Hebat. Apalah kalau rasanya boleh buat, buat. Tapi dikhawatiri kesalahan dia kita tak dapat nak tutup. Ya, macam mana dapat banyak kita kerja rupanya tak dapat pahala. Kosong. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tak adalah begitu ya. Saya rasanya dapatlah semua. Di sini di surau ni rasanya semua orang dah boleh baca Quran. Cuma kadang-kadang tersilap. Apa keadaan tersilap tadi kita kena ulangi. Bukan suruh teruskan je, ulangilah. Kalau mungkin rasa tak nak menuju satu bulan Ramadan tadi, kita habiskan 3 juzuk, bacalah secara kita mungkin 1 juzuk ke surah-surah yang kita hafal lah, atau kita surah yang lancar, bacalah banyak kali. Sama juga, itulah keadaan huruf, keadaan Quran yang kita kena bawa pada setiap waktu yang kita ada masa kita membacanya, jaga demi sifat ya. Itu insyaAllah ya. Baik. Itulah sedikit sebanyak tentang hukum ya, tentang huruf insyaAllah. Baik tuan-tuan. Jadi kita ni kadang-kadang ingin baca Quran, ingin mengetahui ilmunya. Jadi kita kena ambillah sedikit-sedikit untuk kita baca Quran insyaAllah ya. Baik. Jadi insyaAllah kita sambung talaki kita. Sampai ayat berapa ya? Ya, muka surat berapa tu? Mana tu kan? Ayat 3. 38. Baik, ayat 38. Ayat 38 ya, kita baca. Baik. Itu kulnah itu ya. Baik, talaki yang pada malam ni kita ambil pada ayat ke 38 surah Al-Baqarah. Juzuk yang pertama dalam Quran tu muka surat yang ketujuh ya, iaitu dengan permulaan ayatnya kulnah bitu minha jami'a. Okey, insyaallah kita baca ya, kita baca sama-sama kita lagi dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم التي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا jadi dikatakan aufi itu pendek ya, aufi bi'ahdi ya, nanti insyaAllah betulkan ya. Wa aminu bima antaltu musaddiqan lima ma'akum. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق قبل باطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Silahkan baca ya. Tapi panjang pun kita ambil buka satu orang ambil separuh lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna bitu minha jami'a. Aywa. Wa imma ya تِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايِ. Baik, ini kalau kita sambung jadi duhuda daya, tapi berhenti jadi mari sukun dai, eh dai. Nah, 2-4 harakat boleh betul tu ya. Jadi salah. Teruskan. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايِ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Hum fiha khalidun. Tadi baca betul lah. Ya. Ra-nar di na. Tebal lah kalau di ujung ya. Macam tu. Ra yang tebal ya. Pada penghabisan ni. Baik, satu lagi. Ya. Yeah. Yang dua karet. Dua kat ya. Mak asli. Ya. Yeah, baik. Rok. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. Baik, ulang lagi. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Sikitlah lari. Lagunya betul. Lagu Sid Jiharkah namanya. Bagus. Ibu ada sikit lah. Tapi dia sumbang. Bukan sumbang banyak. Sumbang sikit lah. Tapi mulai tadi. Jadi itulah. Suara-suara kita ni. Gunakan dengan cara. Ada keunikan. Atau pada Quran ni ada seni. Seni bacaan ni. Jadi dengan menggunakan bacaan. Ada taranum dia. InsyaAllah. Ini taranum Jiharkah lah. InsyaAllah. Sampai situ dulu. Jadi yang kita cuma sambung ni. وَأَنْتُمْ صَدِيقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيوة. وإياي فاتقون. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Baik, sampai situ. Nanti kita bagi peluang pula lain lagi ya. Cuba saja. Bagi. Bagi. Okey. Jaripin. Tolong ulang pada. وَآمِنُ. 41 ayat ini. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَآمِنُ. Bima wa aminu bima antaltu musaddiqan lima ma'akum. Ayo.
ambil. Kita bagi lorong azan dulu, nanti kita sambung dulu ya. Kalau dah baca, dah tahu memang seronok ya. Sudah, bagi lorong azan dulu ya. Allah
Allahumma rabbi anti sayyidina Muhammad. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى هدى kalau tadi cuma boleh belum di هدى فإما يأتينكم tiannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun. Oh, kalau penting ya. Coba ulang lagi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaikum. Ya zanun. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ya. Hum fiha khalidun. Ya bani Israel, askunu ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israel, lamzal lazkuru, ya. Coba lagi sekali. Ya bani Israel, Lazkuru. Ya bani Israel, lazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Teruskan. Aufu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa iya ya far. Ya pendek. Wa iya ya farhabun. Wa iya ya farhabun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Banyak kali. وَلَا تَكُونُوا مَجَائِسْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Iklam. Lim ya, tukar pada mim ya. Wa la takunu awwala kafirin bi. Ya. Wa la tashtaru bi ayati tsamanan. Wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Wa iyyaya fardh. Wa iyya fattakun. Wa la talbisul haqqo bil batili. Bil batil. Wa la talbisul haqqo bil batil. Wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa aqimus salata wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakat. Yeah.
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهديكم وإياي فارهبون آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Baik, teruskan. وَلَا تَلْبِسُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واسعوا مع الراكبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.